Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Dapur Pink. Nah sahabat semua, di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat es krim dengan 3 bahan saja. Nah, bahan-bahan yang kita persiapkan yaitu 400 gram whipping cream, kemudian 250 gram susu kental manis, dan 40 gram coklat powder atau coklat bubuk. Nah, untuk cara membuatnya, yang pertama-tama kita tuang ke mangkuk 400 gram whipping cream. Nah, di sini saya gunakan whipping cream cair. Lalu kita akan mixer hingga creamy sekitar 5-7 menit. Nah, setelah whipping cream kelihatan sudah creamy, lalu tambahkan 250 gram susu kental manis. Mixer kembali hingga tercampur rata. Dan selanjutnya bahan yang ketiga atau yang terakhir yaitu coklat bubuk. Nah, masukkan 45 gram coklat bubuk secara sedikit demi sedikit hingga semuanya tercampur rata. Nah, selanjutnya kita ambil wadah seperti ini atau terserah yang kita punya di rumah mau menempatkan pakai apa. Kita tuang adonan es krimnya. Nah, di sini saya kasih hiasan atau topping yaitu coklat chips. Jadi ini opsional aja, boleh menggunakan hiasan atau topping apapun saja sesuai dengan selera. Nah, kemudian setelah itu kita tutup wadah atau tempat plastiknya.
Nah, kemudian kita diamkan di freezer kurang lebih 4-8 jam. Nah, ini dia es krim 3 bahan saja. Mudah dan praktis untuk dibuat sebagai cemilan di rumah. Oke, sahabat Dapur Pink, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.